Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, masih dengan kita di Leslar, acara yang selalu membahas tentang Lesti dan Billar, tentunya yang sekarang ada di lokasi syuting mini seri terbaru mereka. Kulepas dengan ikhlas yang akan tayang sebentar lagi di Indosiar, tepatnya tanggal 18 Januari. Beberapa hari lagi guys, tentu tetap semangat kan? Ya, tetap semangat menunggu kebaperan keuangan mereka berdua. Apalagi hal yang bikin kita baper adalah saat si Dede hujan-hujan, tiba-tiba ada yang datang guys, ada yang datang mau mayungi nih, lihat nih siapa nih yang datang. Si ganteng kita kan, Bang Bi, yang datang langsung sigap mau mayungin kekasih hatinya yang hujan-hujanan. Tentu saja hal itu semakin menjadikan adegan tersebut semakin romantis. Ya, semakin so sweet, semakin bikin kita semua baper abis. Di tengah si Dede Lesti hujan-hujanan karena, ya, karena cinta tentunya, ya, datanglah kekasih hatinya Rizky Billar yang memayunginya dengan penuh kasih. Gimana, lihat guys, lihat gimana menurut kalian, sweet banget bukan? Gimana, seru ya guys ya? Iya, adegan mini series tersebut memang begitu epic dan apik untuk selalu kita tonton. Apalagi hal tersebut juga ada konflik di antara mereka yang menjadikan drama mini series tersebut semakin cute, semakin menarik, semakin bikin kita semua pada baper tentunya. Ya, kemesraan itu pun terungkap dan semakin nyata oleh mereka berdua. Apalagi saat kemarin syuting mereka main sepeda, ya pokoknya romantisme hingga doa saat Dede berdoa di malam hari tentunya menjadi keikhlasan dan perjalanan tersendiri bagi kisah cinta mereka yang itu adalah kisah nyata yang dikemas apik dan epic. Akhirnya Lesti dan Billar bersatu dalam jalinan ikatan cinta yang dipertemukan karena tak sengaja. Lihat ini, wow, mesra banget bukan guys? Wow, bikin kita semua pada baper atlin dan ada lobster juga baper tentunya. Ya, kemesraan keuangan kebaperan yang diakibatkan oleh ulah mereka berdua, Lesti dan Billar, yang makin hari makin asik saja, makin hari makin romantis saja. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Tentu saja semua pada baper. Apalagi pandangan cinta Rizky Billar saat dia live kemarin, wow, bikin kita semua ya kelojotan karena kebaperan mereka berdua. Jadi jangan lupa bagi kalian yang masih baru saja di channel kita ini untuk selalu dukung channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar, terutama di malam hari ini, akan selalu kalian dapatkan update dan notifikasinya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini. Yakni cukup mudah caranya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tunggulah kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua yang tentu semakin hari akan semakin asik, epic, dan selalu menarik bikin kita semua bahagia. Itu saja kabar terbaru di malam hari ini. Terima kasih dan selamat bermalam minggu ya. Yuk, bye-bye.